memberi bahagia tiap malam hati jadi saksi. Terlalu istimewa kasih dan sayangmu terpancar seikhlas darah batas. Stars we steal from the night sky will never be enough.
masih ada di studio sambil Thank you.
Saya nak tanya
kepada Tuan Mian Badan. Penting tak sebenarnya bila kat belakang tu kepada benda-benda itu dimasukkan daripada penonton-penonton? Sebenarnya tadi saya tak beritahu saya yang pokokkan saya jerit-jerit, tapi saya tak dengar. Saya pergi dekat audio, saya cakap saya nak dengar suara pun nak dengar. Silakan anda membantu beliau perform pada malam ini. Okey, Hadi, kata tinggal selangkah saja lagi kan. Mungkin apa strategi untuk Hadi terus sampai ke peringkat akhir? So, macam yang Tok Nas pernah cakap, tunjukkan kekuatan, no more experiment. Kalau itu anda, pergi ke sana. Fokus dan fokus. Okey, Tok Nas, ini yang murid-murid yang dia cakap. Ikut, fokus. Kau main lagi ya, nak dengar suara peminat. Nak dengar suara peminat kat earpiece. Sesat, dengar tak apa tadi. Production pun letak apa tu? Lepas sambung. Hadi, jangan jerit kuat macam tu kan? Dalam hati pun jeritan saya untuk Hadi sekuat itu juga. Okey. Ya, saya rasa Hadi, kalau ini adalah kekuatan anda dan saya rasa ia ini kekuatan anda. Stay. Macam ni. Okey, kita boleh nampak hari ini anda adalah peserta yang antara yang paling konsisten dalam pertandingan ini. Dan minggu ini, hari ini, saya rasa ini adalah diri Hadi yang sebenar. Alright? So stay. This is good. Saya suka. Lagu ni mungkin orang kata lagu Nabila ini. Tapi sebenarnya lagu ni susah. Sangat susah. Range dia besar. Dan saya rasa bahagian hadapan itu di mana ianya sangat rendah, ianya sangat mencabar. Tapi anda pandai sebenarnya sebab dia sangat rendah dan mungkin tidak tercapai oleh suara anda. Jadi anda tukar melodi dia. Okey, di situ nampak kecerdikan anda. Cuma nasihat saya, bila kita melakukan sebuah lagu, ya, kita nak anda buat lagu itu agar ia menjadi milik anda. Tetapi anda perlu berikan sedikit originality. Kan you ada first verse dengan second verse. So first verse tu kasih lebih original. Second verse you can go a little bit more you. Okay, first chorus kasih original. After that go crazy. Alright, and do what you want. But again, jangan go overboard. Alright, so be careful. Sebab saya faham orang-orang yang suka lengkok-lengkok R&B ni, dia memang suka tapi jaga-jaga, control. You must have control at all times. Pada saya, persembahan pada malam ini, cantik. Di rumah jangan lupa lah untuk undi hadiah sebagai bintang paling popular sebab hadiahnya cukup lumayan kan. Dan kalau nanti senang saja pergi ke Instagram Hiburan TV RTM, pilih profil dia dan tekan butang like sebab peserta paling banyak like akan digelar pemenang. Okey, jangan duduk sangat, berikan tepukan untuk hadiah. Terima kasih hari ini. Jadi juara. Sebab setiap kali dia melangkah je, dia angkat tangan je, dia punya peminat-peminat di luar publik. Memang cukup memberasakan. Itu awak kata tadi. Kalau dinilai melalui sorakan,
beliau confirm jadi juara. Tapi soalannya, kerana 100% nasib mereka, nasib peserta-peserta kita ataupun segala markah yang dikira adalah datangnya daripada juri-juri kita yang berpengalaman. Jadi sorakan-sorakan tu saya rasa perlu untuk menaikkan semangat. Tapi bak kata Tok Nas lah, 80 vokal, 20 persembahan, sorakan tak ada dek kan. Tapi tak apa, semangat tu yang kita perlukan. Okay? Dengan semangat itu, kita akan tampilkan seorang lagi peserta akan mempertaruhkan lagu yang pernah dipopularkan oleh Afghan. Ha. Saya rasa semua anda tahu, kita berikan tepukan untuk Hadi. Ha. Terima kasih kepada semua keluarga, kawan-kawan. Terima kasih kepada yang hadir di sini. Ini adalah Hadi Har. Oh,
awak memilih berkesorangan hari ini, ditemani oleh asap-asap dan juga ranting-ranting kayu. Apa konsep dia sebenarnya? Alam roh. Dia punya konsep kan. Macam mana? Berpeluh-peluh lah. Saya tak ada tisu. Okey, okey. Dah selesai kan? Macam mana? Rasanya okey ke tadi persembahan Hadi? Boleh. Saya setujulah. Lapan puluh lah. Penuh lah. Okey. Tonas. Dia kata setuju. Dia setuju lah persembahannya. Tonas setuju ke tak? Setuju apa? Tak tahulah apa yang setuju je. Dia setuju. Kita lock. Apa yang kita nak lock? Semalam. Sama bila tak habis. Hadi, you nampak tak I punya baju warna apa? Tapi saya bukanlah saya telefon dia orang nak pakai baju pink sama. Tak ada. Oh, dia pakai pink hari ni? Tapi Hadi, saya memang suka suara anda. Ya? Pada saya, kelebihan anda adalah tone suara anda yang lemak merdu. Ya? Anda juga mempunyai range yang agak besar. Ya, suara anda ni ringan tapi dia masih besar, ya. Dia masih bulat, ya. Jadi anda perlu work on your techniques. Ya, on technique like your extreme ranges yang paling tinggi, yang paling rendah, perbaiki, kasih dia lebih strong, ya, dan juga pernafasan anda dan juga stamina anda. Itu adalah perkara-perkara yang anda perlu lakukan untuk memastikan anda jadi yang terbaik, ya. Okey. Pada saya, siapa yang berada di atas pentas ni, semuanya memang dah menang lah. Ya, kerana anda, ya, boleh berkata untuk adik-adik kita sendiri. Sama ada menang tempat pertama ataupun tempat ke-6, masih menang. Okey, betul tak? Masih balik-balik hadiah. Cuma tak ada kereta lah, Tanas. Tak ada kereta je lah. Tak apalah, belilah kereta kecil tu. Kecil mana kan? Yang tolak tu. Okay, settle. Okay, so untuk adik-adik semua, okay, kerana saya rasa ni mungkin yang last saya bercakap untuk Bintang RTM, saya nak ingatkan supaya anda semua sentiasa jangan lalai, ya, kerana ini adalah satu titik permulaan untuk anda memulakan kerjaya anda sebagai anak seni. Okay. And make all of us in the music industry proud of you. Alright? Dan pastinya saya ingin anda buat Bintang RTM bangga kerana Bintang RTM melahirkan anak-anak muda yang bagus dalam bidang nyanyian. So, beri tepukan untuk RTM dan juga Bintang RTM. Kita balik cerita pasal Hadi. Adakah persembahan tadi bagus? You punya yang baju pink tu semua kata bagus lah. Okay, adakah yang pakai baju pink ni kata bagus? Agak bagus Hadi. Okay, so Hadi, you ada satu lagi untuk menaikkan you punya tahap sama ada nombor satu. Sentiasa berjaya mewarnai industri seni kan. Bukan untuk Hadi yang dah selamat dengan tugasan kita, kan? Dan beliau ada satu lagi tugasan yang akan beliau laksanakan. Tapi jom kita ke sini sekejap.
pertama. Thank you.